Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis, ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 125 ayat 1. Marlas Niroha Hitaon. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berilah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berilah bagi kami kasih setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berilah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 24 ayat 1, Tatap Hamion. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan. Pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Jangan menganggap rendah ajaran dan firman Allah, melainkan menganggap itu kudus dan tekun mendengar serta mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 438 ayat 1. Beta saita endehon ma. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 574 ayat 1, Pujima, Pujima Debata. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 92 ayat 1-4 dari TB1, Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi. Untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam.
dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 361 ayat 1. Nadenggan Situtudo. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 790 ayat 1, Marlas Rohamahamu, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, firman Allah yang akan kita dengarkan di hari Minggu 3 setelah Trinitatis dengan topik hidup karena percaya bukan karena melihat, tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 6-10. Saya akan bacakan dan saudara-saudara mengikuti dalam hati. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan.
Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dunia kita makin rasional, ilmu, pengetahuan, dan teknologi makin menjadi andalan. Semua hal digali, diteliti, dibuktikan, hingga muncul penemuan-penemuan baru yang inovatif dan semakin canggih. Tentunya kita bersyukur atas semuanya ini. Apalagi bila kita percaya bahwa sumber ilmu pengetahuan dan akal budi itu datangnya dari Tuhan. Maka sesungguhnya, di tangan orang-orang beriman, ilmu pengetahuan itu akan menjadi berkat. Dan semakin berilmu, mestinya semakin beriman kepada Tuhan. Meskipun seringkali memang tidak demikian adanya. Sebab banyak juga orang yang berpengetahuan tinggi tergoda untuk mempertanyakan keberadaan Tuhan dan bergeser pada percaya atas kemampuan diri sendiri. Misalnya pertanyaan, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Kenapa? Karena Tuhan itu roh, tidak kelihatan oleh mata jasmani kita. Apakah surga itu sungguh-sungguh ada? Kalau ada, di mana beradanya? Tentu akan masih panjang lagi pertanyaan-pertanyaan seputar masalah agama atau masalah kerohanian ini bila kita daftarkan. Tapi satu hal yang harus diingat ialah bahwa tidak semua hal yang tidak bisa dilihat berarti tidak ada, atau bila tidak bisa dibuktikan menjadi tidak benar. Rasul Paulus dalam ayat hari ini berbicara tentang apa yang belum dilihat tetapi ia percaya itu ada. Misalnya dalam 2 Korintus 5 ayat 1 ia berkata bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Pertanyaannya, di manakah sorga itu? Kita tidak tahu, tetapi kita percaya sorga itu ada. Inilah yang disebut Paulus dengan hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab iman percaya itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Akan hal ini kita teringat pada ucapan Yesus yang mengatakan, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Hidup karena percaya membangkitkan harapan, justru pada saat mengalami masalah, pergumulan, bahkan penderitaan di dunia ini. Pikiran, akal, ilmu pengetahuan tidak akan sanggup mengatasi semua pergumulan batin yang kita alami di dunia ini, termasuk oleh teknologi canggih sekalipun. Bahkan setelah hidup yang kita hidupi sekarang berakhir oleh ajal, kemanakah tujuan akhir tempat berlabuh? Itulah sebabnya spiritualitas dibutuhkan. Pertama, karena percaya maka kita mempunyai pengharapan. Dan oleh karena harapan itu kita dapat tabah menanggung segala bentuk penderitaan di dunia ini. Bahkan semakin termotivasi berlari dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Itu bisa bermakna kematian. Tetapi tidak lagi memandang kematian itu sebagai penderitaan, melainkan prosesnya menyatunya kita dengan Tuhan dalam kekekalan sehingga kematian menjadi keuntungan. Paulus menyebutkannya dalam Filipi 1 ayat 21. Kedua, hidup karena percaya adalah juga berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Yang dimaksudkan di sini tentunya ialah semangat berperilaku yang baik dan mengerjakan kebaikan. Sebab iman percaya itu ada di dalam hati. Tidak seorang pun tahu iman kita itu kecuali Allah. Tetapi buah iman itu ada di luar dan disaksikan oleh semua orang. Atau seperti Yesus katakan bahwa pohon itu kita kenal dari buahnya. Jadi, bila kita seorang yang percaya, maka buktikanlah itu dengan perbuatan yang berkenan di hati Tuhan. Di sini terdapat kesesuaian antara pengharapan dan perilaku.
Bila pengharapan orang percaya inginnya ke sorga, maka janganlah perbuatan kita justru syarat dengan hal-hal yang duniawi. Terlebih segala sesuatunya yang kita lakukan selama hidup di dunia selama ini akan kita pertanggungjawabkan semuanya di hadapan pengadilan Kristus kelak. Apakah baik atau jahat? Kalau hal ini kita sadari, marilah kita pakai kesempatan hidup yang ada sekarang untuk lebih rajin dan berenergi melakukan kehendak Allah serta menjauhkan segala sifat dan pekerjaan yang jahat, karena Allah tidak menyediakan kita untuk dihukum, melainkan supaya menjadi orang yang diselamatkan oleh iman dan layak dianugerahi mahkota hidup di surganya yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu bagi kami. Kiranya Engkau mengurapi pendengaran kami, sehingga dari iman timbul iman. Kami percaya bahwa sekalipun Engkau tidak kami lihat, tapi kami yakini bahwa Tuhan ada. Sekalipun sorga itu tidak kami lihat, tapi kami yakinin bahwa suatu saat Engkau akan membawa kami ke tempat kekal yang seperti itu. Supaya ketika kami berada di tengah-tengah dunia ini, kami semakin rindu, semakin memiliki kasih juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga di suatu saat kelak, kami akan menjadi penghuni sorga yang tetap mewarisi kehidupan yang kekal. Berkatilah kami semua di sepanjang hari ini, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari saudara-saudara kita bernyanyi dari buku ND nomor 730 ayat 1. Saipa tauma diriku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.